Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel YouTube FVF Tutorial. Okay, kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana cara memindahkan saldo PayLater Gojek atau GoPay ya ke saldo OVO. Okay, gimana caranya? Okay, sangat mudah. Yang pertama-tama kalian harus ada saldo di PayLater kalian ya, atau limit istilahnya. Jadi limitnya masih ada. Yang kedua, kalian download aplikasi hotelmurah.com. Dan yang berikutnya, kalian harus punya aplikasi OVO juga. Oke, kita cek aplikasi OVO saya. Nah, di akun OVO saya ada 9.940 ya. Nah, saya akan pindahkan dari saldo PayLater 100.000 ke akun OVO saya ini. Oke, kita cek nomor akun OVO saya. Oke, ini ya. Dan kita langsung aja buka aplikasi Hotel Murah. Oke, untuk penggunaan aplikasi Hotel Murah ini, kalian jangan lupa harus daftar terlebih dahulu dan login ya. Kita cek udah login atau belum ya. Karena kalau kita tidak login dan tidak daftar, nah seperti ini kan belum. Nah, nanti kita nggak bisa diproses gitu. Nah, seperti ini ya, caranya login dulu baru kita transaksi. Oke, kita buka aja aplikasi OVO-nya. Nah, ini sudah saya buka nomor HP-nya dan akan saya masukkan saldo sebesar 100.000 ya. Oke, lanjutkan. Kita tunggu sebentar. Dan kita bayarnya pakai GoPay. Kita lanjut pembayaran. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, kita langsung pilih aja pakai GoPay PayLater ya. Yang ini klik yang di warna biru, kita pakai. Lalu konfirmasi dan bayar. Masukkan PIN GoPay kalian. Masukkan konfirmasi PIN GoPay kalian. Dan berhasil. Oke, berhasil ya. Oke, kita buka saldo OVO saya. Kita lihat saldonya. Nah, bisa kalian lihat. Oke, berhasil. Oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.